Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suganda 24. Sekarang aku akan berbagi tutorial cara membuat video Spider-Man web shooting effect seperti di film Spider-Man pada umumnya ya, yang shooting effect. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Dan berikut ini bahan-bahannya seperti ini. Dan kita lihat video originalnya. Seperti biasa, kita intro dulu. Langsung aja kita menuju ke King Master. Oke, langsung aja ke King Master. Buat project baru dan pilih media. Cari original video yang kita mau pakai seperti ini. Ubah filter warnanya ya, bagi yang mau aja. Di saat keadaan orangnya seperti ini, dan kita masukkan black screen jaringnya dan hilangkan hitamnya dengan cara menyampur dan klik layar. Diatur aja seperti video ini. Dan tambahkan lagi black screen efek asapnya ya. Kita hilangkan lagi dengan menyampur dan klik layar. Dan atur aja ya. Dan di adegan ini kalian pasti udah tahu ya caranya sama seperti tadi. Tinggal ikuti aja. Oke. Buat project baru dan kita buat editing tahap kedua ya. Cari lagi yang tadi original videonya. Di saat seperti ini kalian screenshot dengan cara seperti itu ya. Dan di adegan seperti ini silakan kalian bagi dua, bagi di playhead. Dan sekarang kalian potong di saat objek orangnya sedang mengangkat atau menarik botol. Maka akan seperti ini. Jika kurang pas, silakan potong lagi. Nah, sekarang kita pergi ke aplikasi Eraser. Kita cari foto yang tadi di screenshot.
Ini kita eraser botolnya aja ya. Lalu kita save aja ya. Dan kembali lagi ke aplikasi KineMaster. Di saat adegan seperti ini, kita pasang black screen jaring Spider-Man-nya. Hilangkan latar hitamnya dengan cara pergi ke penyampuran dan klik layar. Atur aja jaringnya seperti ini ya. Dan akan seperti ini. Setelah itu kita masukkan hasil yang tadi kita eraser. Yang botol tadi ya, kita masukkan yang ini. Atur aja seperti ini. Dan jangan lupa black screen jaringnya kita pindahkan ke depan. Atur aja dulu botolnya ya. Klik mentahan botol tadi, klik icon kunci, dan kita kunci. Setiap jaring itu bergerak, maka kita kunci botolnya dan kita ikut gerakan juga mengikuti gerakan jaringnya ya. Pokoknya kita geser-geser aja mengikuti pergerakan jaringnya. Tapi terlebih itu kita kunci terlebih dahulu ya. Nah, kalau belum pas, jaringnya juga kita atur ya.
Dan sekarang kita tangkap layar ketika botol itu sedang nggak ada atau lagi nggak ada botolnya ya. Nah, sekarang tinggal pasang yang tadi kita screenshot untuk menutup latar belakang botolnya ya. Dan bagi layarnya seperti ini separuh aja. Yang penting botolnya tertutup ya. Dan pindahkan ke belakang. Dan hasilnya seperti ini. Jika kurang pas, atur aja. Dan yang terakhir, kita buat project baru dan gabungin aja semua video hasil edit. Itu jika video kalian dipisah kayak saya ya. Ini tahap terakhir loh. Nah, sekarang kita buat efek jaring laba-laba yang menyergap ke kamera. Oke, kita buat lapisan baru dan jaring laba-laba yang terakhir. Kita hilangkan latarnya dengan cara menyampur dan klik layar. Setelah itu, kita atur aja sesuai pergerakan jari kita. Oke, saatnya kita buat lapisan lagi untuk membuat efek asapnya. Hilangkan latarnya dengan cara menyampur dan klik layar. Atur aja efek asapnya seperti ini. Oke, sekarang tambahkan hamparan sinematik agar terlihat lebih dramatis. Hamparannya kita atur aja ya. Oke, itu dia tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe.